Selamat sekali lagi buat belum. Selamat kepada Fortuner dan. Hey guys, welcome back to my fucking sexy channel. My bro with me, Bang Yura, Bang Yura paling cocok. Kali ini kita bakal bikin video reaction requestan lu pade dari ntar kita langsung lihat aja ya ke pokoknya ke itulah ya. Yes, langsung di sini. Wah, lu bisa lihat dari waktu gua main Warzone 2. Gua lagi demen banget Warzone 2. Gua lagi dalamin Warzone 2. Jangan lupa support gua main Warzone 2, guys. Karena the best, layarnya bagus, grafiknya bagus, gameplaynya bagus. Enak banget pokoknya. Buat lu pade yang belum bisa main Warzone 2, gua doain supaya cepet punya PC, guys ya. Rezekinya dimudahkan sama yang di atas dan kita bisa mabar bareng. Ini the best gaming. Mantap. Oke, amin dong ya. Dan ini di sini ada lu bisa lihat, jangan lupa Bang, reaction Tetran Universe judulnya White Over 2002 dari Revansia Jawala Rubis. Ini adalah viewer kita, viewer lama yang selalu setia ke sini. Salam cuy. Oke guys, jadi buat lu pada yang baru ketemu ini channel, woi, gua enggak mau terlalu banyak basa-basi lah ya. Lu jangan lupa lah guys, support dengan cara berikan like ya. Kalau udah like, lu boleh komen di bawah. Gua banyak banget ini seputar pertanyaan habis video ini tuh. Wahnya tuh, wah banyak banget tuh pertanyaan. Lu bisa tolong jawab guys dengan komen di bawah guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe lah, bro. Langganan. Oke? Oke, langsung ke gas ke kontennya, bro. Pipe 321. Gas kan. Yo. Tahun 2022 ini dipenuhi oleh artis-artis Y, karya-karya Y, dan juga instansi-instansi Y. Instansi lo. Lupa juga kota-kota Y yang selalu ada di setiap tahun. Gue heran ya, gue liat dia ngomong Y aja ngakak lah, jadi kocak aja bukan. Namun di tahun 2002 ini, khusus Y Awards akan 2002. Ada tambahan kategori-kategori karena kewayan orang Indonesia sudah tidak terbendung. Selamat datang di Y Awards. Apa tuh? Telat bang Seth. Anjir, ada asapnya manual, pakai vape anjir. Aduh. Banyak sekali kota-kota di Indonesia yang tidak cuma warganya, tapi sampai ke petinggi-petingginya juga why. Waduh, sampai petinggi anjir. Bahasa. Jalanannya, ada yang why warganya, ada juga yang why sampai bupati, sampai gubernur-gubernurnya why. Kira-kira kota manakah yang kota akan menang kategori Y? Ini dia kategorinya. Oh, udah siap tuh. Ku denger suaranya. Vape-nya. Depok. Oke, okay. Y Samarinda. Ini Cilegon. Blitar. Pemenang. Oh, Blitar. Kota paling Y tahu. Blitar itu kalau nggak salah yang wali kotanya ke itu ya, ke Rampok ya kalau nggak salah ya. 2022 adalah wali kota apa gubernur gitu. Amplopnya masih di segel. Anjay. Setia wah itu amplop apa sih, ada jaya-jaya di belakang. Cilegon dong. Sumpah gue nggak ikutin. Ini kenapa nih guys? Ini kenapa ini? Ini Cilegon kenapa dia? Ini ngapain mereka ngumpulin tar tangannya? Ah? Selamat kepada kota Cilegon yang memenangkan. Komen guys di bawah guys, gue nggak tahu kalau yang ini. Why gereja nggak dibangun-bangun? Oh, semoga gereja. Tahun depan kota-kota lain bisa berlomba-lomba menunjukkan kewayannya agar menang di kategori kota paling why. Oh, sip. Iya. Yeah. Gak ada asapnya. Indonesia memiliki instansi-instansi yang sudah sangat terkenal hasil pekerjaannya. Hasil pekerjaannya. Ada yang Y, ada juga yang Y, ada juga yang Y. Dari semua instansi itu sudah kami kategorikan dalam nominasi berikut. Ini dia. Instansi nominasi lo, instansi ya? Paling Y 2022.
Kominfo, but the best gaming buddy. Oh, Kominfo, ya, 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 lu ya. Why ya, why. Data KTP lu aja jaga sendiri. Anjay, why banget, sumpah. Kalau Kominfo memang why banget. Suruh kita jaga data. Ini loh, bisa paling why. Ini apaan? Kejaksaan Agung RI. Kenapa deh? RI kenapa? Waduh, DPR nggak ada obat. Pemenang dari instansi paling wide 2022 okay. Adalah, ya lagi ini masih disegel ya. Lu udah lu buka. Segel-segel pala lu. Selamat kepada. Ambo saudara, Ambo dan geng. Oh, ini gambar. Oh, gambar di blur anjir. Oh, tulisan Mandarin boleh. Waduh. Oh, Mandarin ini apa tuh? Apa artinya? Instansi yang ya. Sudah memenangkan kategori Y kali Ambo ini. Ambo and the gang. Semoga di tahun 2023 nanti banyak instansi yang berlomba-lomba untuk Y. Jadi bisa menang kategori instansi paling Y. Sekali lagi selamat kepada instansi yang sudah memenangkan kategori berikut adalah kategori orang paling Y. Lampunya nyala dong. Orang ya, ini orang. Kategori kali ini sangat spesial karena orang ini mengalahkan 270 juta warga Indonesia. Ya, kita lihat ya. Bagaimana mungkin dari 270 juta ada satu orang spesial mendapatkan kategori orang paling siapa aja kategorinya? Ini dia. Kategori orang paling wai 2022. Oke, siap. Siapa nih? Waduh. Ini apa nih? Mikeware. Waduh, Iwan Bule. Wali kota Depok. Pemenang dari kategori orang paling Y 2022 adalah. Sekali lagi masih disegel ya. Udah. Segel-segel muka amplopnya itu aja anjir. Bapak yang terhormat, yang mulia di Pertuan Agung, yoi. Iwan Bule. Gila, hormat banget nih. Orang paling wai. Beliau memenangkan kategori ini karena beliau sudah banyak prestasinya. Seperti melawan tim yang diperkuat oleh media officer PSSI. Walah. Oh, tangguh. Menanti tanggung jawab yang Bule dan PSSI. Waduh. Aduh. Iya ya. Usut tuntas ya, tragedi. Waduh. Oh, tragedi itu kacau sih. Gak berani banyak komen gua. Yang jelas kita turut berduka lah ya waktu kemarin kan juruan ya ratusan ya. Cuman ya masa hilang begitu saja nggak diapa-apain kasusnya, gila luar biasa sekali. Why? Mengidolakan sesuatu adalah sebuah kewajaran, tapi banyak sekali pengidolaan di dunia ini yang hanya wajar kalau dilihat dari dunia jin. Kalau kategori yang berikut ini menurut saya yang dilihat dari mata batin manusia, sangat tidak wajar. Iya, inilah iya. Kategori-kategori fanbase itu, paling why ya. 2022. Mana? Nominasi fanbase paling why. Neonazi, anjir neonazi. Fans MU, welcome to Ku Klux Klan. Apa sih? Taliban. Pemenang Taliban dari kategori fanbase paling why 2022 adalah fans NCT 127. Apaan NCT 127? NCT 127 nominasi fanbase paling why. Apa iki NCT 127? Jangan dorong.
Eh jangan dorong-dorong dong. Eh. Oh iya, jangan dorong. Jangan dorong dong. NCT 127 sabar. Kita cari tahu. Oh, i boy band bangke, boy band. Oh, sos. Boy band Korea. Yo i. Ada kejadian apa sih? Boy band Korea. Boy band Korea fansnya emang di luar nalar sih di Indonesia ini. Why to the best? Gak ada obat. Kenapa sih, Cuk? Idolakan yang di atas aja lah. Tolonglah, please ya. Udah lah, biarin mereka aja. Ih, kadang tuh sampai apa ya, rela melakukan apa aja loh buat idolanya. Mau yang di atas lah, boy. Rela, tapi jangan ya. Nanti terjadi masalah pula. Ya udah, serah-serah mereka lah, hidup-hidup mereka. Yes. 2022 dipenuhi dengan kasus-kasus yang luar biasa. Yeah. Dan di kategori ini spesial banget karena kasus. Nominasinya berasal dari internasional. Oke. Okay. Tim kami sudah mengumpulkan kasus-kasus yang sangat berat di seluruh dunia. Inilah kategori kasus paling why 2000. Gak ada yang bisa nandingin ini dong yang nominasi sebelumnya kan? Ambo in a Gang. Yeah. 22. Asapnya on time, sini asap. Sini, Cok. Stop war, nominasi ke Swing Wild, Ukraina, Rusia. Nominasi ke... Wah, ini. Oh, Jorka ya, Jorka. Pemenang dari kasus paling Y 2022 adalah... Samboy dan Keng, dong. Gak ada obat. Berat ini. Saya juga nggak sanggup bacain kasus ini karena ini kemanusiaan, terang ini kemanusiaan. Oke. Ini Ukraina dong. Ini human rights banget itu. Pemenangnya adalah kasus dari Rian Dono versus Yesi. Apaan? Anjir. Wih, itu kasus apa lagi, Cuk? Rian Dono dan Yesi. Gak serius, itu kasus apa sih? Wih, gue gak kategori selanjutnya aja. Ini dari bidang otomotif. Ini okay. Adalah kategori baru tahun 2022, yaitu kendaraan paling why. Oke. Ini dia kategorinya. Kita lihat kendaraan paling why. Mampus. Lama-lama hancur. Makan. Pajero Arogan, Fortuner Arogan, gila ya Pajero sama Fortuner loh. Pemenang dari gue heran ya, kenapa ya kayak pemilik Fortuner, pemilik Pajero, kenapa identik orang kaya itu dengan arogan ya? Kenapa sih, cuy? Ada nggak sih, lu coba lu cari dong orang kaya yang low profile, down to earth gitu, coba dong komen dong. Kendaraan paling Y 2022, bahkan ini nggak cuma 2022 ya. Anjir, kaget gua. Dari awal-awal ini kendaraan muncul, sudah masuk kategori Y. Pemenang kategori kendaraan paling Y 2022 adalah... Payo. Pajero dan Fortuner! Saran saya kepada sales Pajero dan Fortuner, orang yang beli itu diterapi dulu ya. Diajak ke pondok pesantren, diajak melihat orang-orang miskin. Kenapa orang yang mempunyai Pajero dan Fortuner itu di BPKB-nya itu statusnya angkuh. Jadi mulai sekarang kepada sales Toyota dan Pajero, Toyota A-nya bukan angkuh. Anda nasihati orang yang mau beli. Anda pada saat orang yang mau bayar, Anda, sabar ya Pak, jalan Pak. Kenapa tragedi orang yang membawa senjata, orang bawa senjata tajam, pakai strobo, tidak pernah mobil Agya, tidak pernah Sigra, selalu keangkuhan itu di Pajero
dan juga Fortuner. Tidak ada salahnya dari Toyota, tidak ada salahnya Mitsubishi, tapi ini salah sales-salesnya kalau orang beli. Tolong dinasihati. Tolong itu sebelum tanda tangan ketemuin pada Ustadz, pada pendeta, pada pemuka biksu. Yang penting ditenangin dulu, ditenangin, ditenangin. Dan kepada kepolisian Indonesia, masa Anda tidak melihat strobo itu? Kalau Anda tidak melihat yang digerebek di Tokopedia. Saya cepuin di Tokopedia itu ada yang jual strobo. Daripada Anda keliling tol jor, Anda gak ketemu, yang malah strobonya ketemu saya mau belok kiri juga ditutup sama Pajero sama Fortuner. Jadi baik Anda grebek Tokopedia, itu ada, sumpah saya nanti spill saya tokonya di sini. Jualan strobo. Jualan strobo. Selamat sekali lagi buat belum ngomong. Selamat kepada Fortuner dan Pajero, kendaraan paling Y 2020. Waduh. Hey, bang. Banyak pasangan yang bermunculan di tahun 2022 yang selain romantis. Oh, pasangan. Wah, bilar dong. Bilar dong ke depan kategori pasangan paling Y. Gua udah tahu bilar nih, masih bilar. Adalah langsung pas adalah mana? Mana? Aduh, minta dipesat aja. Telat. Ini nih. Oh, ini. Anjing. Dia selingkuh sama mak dari. Aduh, mak dari pasangan, anjir. Mak dari bininya. Aduh. Petinggi ACT. Waduh, petinggi ACT. Ah, ini the best ini. Aduh, kenapa The Taker Ken? Pemenang dari kategori pasangan paling Y 2022 adalah Lesti Bila. Iya, udah tahu gua. Udah tahu lah. Selain memenangkan piala ini khusus untuk pasangan tersebut, saya mau menghadiahkan, ini adalah barang kesayangan saya. Helm bawa ini. Kalau mau nanti akan saya DM buat pasangan tersebut. Selamat sekali lagi. Biar aman ya. Banyak karya masterpiece yang bermunculan di tahun 2002. Kadang tuh bingung gitu loh, rebut-rebut banting-banting mau cerai, tapi pas balikan itu ada anak gitu loh. Itu pas banting-banting tuh sambil gini atau gimana, gue enggak ngerti deh. Itu yang Dedi juga bingung ya. Balik-balik baikan tuh sudah punya anak gitu loh. The best ya emang. Dua-dua. Dari segi musik, politik, dan dari bidang-bidang manapun. Kira-kira siapa saja yang masuk kategori masterpiece karya paling Y 2022? Oke. Ini dia kategori. Masterpiece produk berarti. Aduh. Lamaan. Oh, lagu delusional. Neo gala. Oh, sih ini anjir, ngapain lagi dia nih? Ini apa deh? Ini enggak tahu. Future Tech. Apa? Oh. Dan Future pemenang Tech dari kategori karya masterpiece paling Y. Asapnya belum hilang lo, Bro. Future Tech. KUHP terbaru karya DPR. Apa nih? RKUHP sih. Ah, gimana? Selamat kepada para anggota DPR yang sudah menciptakan suatu karya masterpiece signatur YYY RKUHY. Selamat kepada anggota DPR yang sudah menciptakan karya masterpiece tersebut. Pasal yang mana sih, cuy? Buat siapa namanya? DPR. Yang mana sih? Pasal yang mana sih, cuy? Baik. Entar penasaran gua. RKUHP disahkan berikut 12 aturan yang dianggap bermasalah. Oke. Pasal terkait living law atau hukum hidup di masyarakat. Wah elah, gerakan saya itu dijadikan pelaksana hukum adat yang sakral. Masyarakat melainkan pidana negara, yakni polisi. Hukuman mati. Padahal negara menghapus ketentuan hukum mati dan hukum pidananya. Larangan penyebaran paham yang tidak sesuai Pancasila. Oh iya, enggak apa-apa. Penghinaan terhadap pemerintah. Oish.
Ini why banget nih. Soal konten kehormatan pada badan peradilan. Oh, why juga. Soal kohabitasi atau hidup bersama di luar. Oh, why banget. Urusan orang lah. Ketentuan tumpang tindih dan undang-undang. Oh, informasinya. Aduh, ini udah larangan untuk unjuk rasa. Mampus lu, larangan unjuk rasa. Mama. Oh, order lama ini, balik order lama kita, Bang. Aturan pelanggaran HAM berat. Duh, enggak tahu lah. Cohabitation. Adapun pasal kohabitasi orang membuat korban pelecehan seksual dianggap sebagai pelaku. Korban pelecehan seksual dianggap sebagai pelaku. Mama meringankan ancaman. Why of the year DPR kapan sih dapat semoga mereka dapat hidayah lah ya. Korporasi sulit dihukum ya karena duitnya banyak. Oh udah. Yah, welcome to Indonesia mah bro. Males gue lanjutinnya ya. Pokoknya lu pada ngerti aja, semoga dapat cepat dapat hidayah semua isi-isi DPR ya. Tolong lah ya. Banyak sekali video-video Y yang beredar di tahun 2022. Ya. Dan tim kami sudah memasukkan dalam kategori berikut ini. Ini dia, kategori video paling Y 2022. Luis adalah. Saya sekarang ini menjabat sebagai lah dia lagi dan artis. Presiden artis anjay. Wih, lempar kaos. Wih, the best nih. Yoi, makan dulu. Tidak ada di rumah. Saya marah satu persatu RW dan orang-orang munafik. Dikasih cium, maunya vodka, bilangnya I love you, gak taunya meninggalkan luka. Ya, cuaks. What the fuck? Nanti sehari anggur merah, terus lebar hari jangan pernah menyerah, cuak. Cuak. Makan nasi campur sagu, kalau kamu sini nama aku, cuak. Apa awal cuak? Nanti sehari tetaplah tertawa, walau hati sering sakit, ikhlas. Dan apa pemenang sih, dari video paling Y 2022 adalah... Cuak. Sorry, gimana? Ada perubahan. Oh, ada yang iya. Lebih Y dari video-video tersebut. Wah, gila, kalau bisa ada perubahan, ini baru masuk 2 video. Ini adalah kategorinya bukan Ultra lagi, ini adalah kategori God of Y. God of Y. Tonton saja. Bukan God of War. Video God of pemenang Wires. Dari kategori video paling Y dengan kategori dengan titel God of Y. God of Y aja. Hah? Oh iya, ini goblok. Ini goblok asli sumpah. Goblok. Ultra Y. Ini ya elah, mau gaya dong. Sebelum kita tutup, saya mau mempersembahkan sebuah penghargaan. Ini adalah kategori Medal of Honor dan juga Lifetime Achievement Award buat Lord Rangga. Oh iya. Semoga Lord tenang di sana dan semoga hiburan yang Lord berikan semasa hidup bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Bisa menjadi amal jariah buat Lord Rangga. Kita ya. Kirim Al-Fatihah buat Lord Rangga. Hormat. Ngapain dikasih asap anjay. Hormat buat Lord Rangga. Jangan banyak. Sekali lagi Lord Rangga, hormat Lord. Yep. Salut. Demikian acara Y Award. Sampai ketemu di Y Award tahun 2023. Hey guys, thank you banget ya udah saranin gua ke Y Award. Emang Tetran nggak pernah gagal buat ngibur kita guys ya. Tetran bener-bener wah why banget tuh why. Gila sih gua nggak habis pikir lah sama negara ini mau sampai kapan sih why anjir. Tapi kalau nggak why lagi ternyata nggak ada konten anjir. Ya udah lanjutin Y-nya ya. Ini Y bener Y untuk 2023 ini untuk sementara lato-lato ya. Lato. Bener gak sih? Oke. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.